Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya sedang berada di Karawang Timur guys. Depan adalah jembatan flyover Kelari, Karawang Timur. Kalau yang seberang adalah arah ke Cikarang Bekasi dari pintu tol Karawang Timur ya guys. Jadi di pagi yang cerah ini saya akan menunjukkan kepada kalian rute perumahan lagi guys. Nah ini daerah menuju ke perumahan mana coba? Ke perumahan Kartika Residen ya guys, yang ada di Karawang Timur. Dulu sebenarnya sudah ada video saya, tapi itu 1 tahun yang lalu. Dan sekarang saya akan update kondisi Kartika Residen 2022 ya guys, menjelang akhir tahun. Seperti apa kondisinya, silahkan ikutin terus video ini ya guys, simak sampai akhir. Tuh mataharinya bagus banget guys. Jingga pagi nih, siapa yang mau lihat suasana pagi. Sebelah kanan adalah stasiun Kelari guys, stasiun kecil nih ya. Belok kiri. Jadi saya ini lewat pintu belakang ya guys. Kalau pintu depan perumahan tadi belok kanan atau lurus, nah ini saya belok kiri melewatin pintu belakang Kartika Residen. Bagi yang hafal daerah sini mungkin sudah paham ya, tapi kalau bagi kalian yang belum hafal, yang pengen lihat-lihat kondisi perumahan Kartika Residen, ikutin terus video ini. Waduh, nah ini kalau ke kiri ke Karawang, Karawang Jaya. Nah ini sebelah kanan ini bukan Kartika ya, ini Karawang Jaya guys. Nah ini perumahan juga. Nanti di depan ada persawahan. Masih banyak sawah di sini guys. Nah Kartika Residen itu terletak di tengah-tengah persawahan. Tadinya sih sawah emang. Jadi perumahan ini lumayan populer di Karawang Timur ya guys. Kelas bukan subsidi, komersil ke atas. Kelas komersil yang menengah. Nah ini samping kiri. Waduh, samping kiri ada lapak-lapak pedagang guys. Mungkin kalau hari Minggu ini ramai. Biasanya sih emang ramai di sini kalau hari Minggu. Waduh, jalannya banyak genangan air. Nah ini lurus saja, lurus belok kanan guys. Tuh, kalau ke kiri ke kondang alternatif. Nih ya, Kartika Residen. Udaranya seger banget guys, masih pagi. Mantap, sejuk banget ini. Ini apa ini? Gedung marketing galeri. Bukan. Apa ini? Ruko. Nah, ini sebelah kanan ada mau dibangun masjid baru guys, tuh. Masih proses pembangunan. Jalannya juga masih tanah. Kok saya lewat sebelah kanan ya? Harusnya tadi lewat yang kiri. Nah, saya muter di sini aja biar sambil ngeliatin putaran Kartika Residen. Karahayuan, Kawaluyuan, Kawaluyuan, belok kiri guys. Galeri marketing masih lurus. Wow, masih sejuk banget ini. Nah ini sebelah kiri ya guys, klaster apa nama ini,
bagian dari Kartika Residen, ada namanya sih klaster sendiri. Sebelah kanan ada wahana permainan anak. Nah, itu kalau yang mau bermain sama keluarga bisa situ. Di Marketing Gallery Kartika Residen. Mantap coy. Kartika Food Park sebelah kanan, ini ada minimarket. Masih tutup ya. ATM Center guys sebelah kanan. Tuh ada ATM-nya. Dan ini adalah pintu satu atau pintu utama Kartika Residen ya guys. Nah ini saya keluar karena masuknya dari belakang tadi.